Hai guys, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau coba main game lagi, dan game kali ini yang aku mau mainkan adalah game Brain Out. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, kita mulai aja main gamenya. Siapa yang suka main game Brain Out juga? Oke, baiklah kita mulai. Oke, hadiah harian absen hari pertama. Yeay. Level pertama, yang mana yang paling besar? Kalau kita melihat gambar yang ada di layar sini, ada 4 gambar. Ada ini apa, kayak tomat kayaknya, kayak tomat, semangka, strawberry, dan pisang. Kalau kita melihat gambar, yang paling besar adalah gambar tomat, tapi kalau melihat kenyataannya yang paling besar adalah buah semangka. Tada, selamat, kamu hebat, thank you. Berikutnya nomor 2, coba hitung ada berapa ekor bebek. Aku akan menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Oh, salah. Coba, apakah ada yang bersembunyi di sini? Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Padahal ini benar ada 10. Coba. Kita harus memperhatikan gambar. Perhatikan baik-baik. Oh, I know. Di sini ada yang bukan bebek. Ini paruhnya itu kayak ayam. 10. Berarti 9. Yeay, betul. Selamat ya. Klik. Berikutnya nomor 3, level 3. Siapa yang paling tinggi? Aku. Adik sekolah SD gitu. Siapa yang paling tinggi? Aku. Nah, di sini siapa yang paling tinggi? Kalau kita melihat gambar di sini ada jerapah, marmut, anjing, gajah. Kita akan menebak jerapah. Salah. Ternyata. Oh, I know. Di sini kita ada gambar matahari yang tersembunyi di antara tulisan siapa yang paling tinggi. Kita tebak matahari. Ya, betul. Jadi kita harus fokus melihat gambar, jangan sampai terkecoh oleh gambar. Kita harus benar-benar teliti memainkan game ini. Selamat ya. Sepertinya kamu sangat teliti menelaah soal. Hahaha. Berikutnya, nomor 4. Carilah semangka yang berbeda. Kalau dilihat dari gambar, ini semangkanya semuanya sama, tapi kita coba geser-geser semangka. Ternyata ada semangka yang udah digigit, teman-teman. Tarat. Betul. Selamat, bagus sekali. Berikutnya, cakar kucing mana yang paling mirip dengan cakar si kucing? Kalau kita melihat gambar di sini ada 4 cakar sampingnya, semuanya sama, dan kita akan terkecoh. Dan tapi apaan sih ah? Double. Cakar kucing mana yang paling mirip dengan cakar si kucing? Dan tentunya adalah cakar si kucing yang satu lagi. Halo. Selamat ya. Baiklah, pertanyaan ini tidak salah kok. Iya. Gimana kamu aja deh, kamu mau nanya apa? Berikutnya, coba hitung ada berapa segitiga di bawah ini. Kita hitung yang kecil-kecilnya dulu ya teman-teman ya. Kita hitung yang paling atas. 1, 2, 3. Bawahnya 1, 2, 3. Bawahnya 4, 5. Itu yang bagian kecil. Sekarang kita gabung dari 2 segitiga. Jadi atasnya 1, 2, 3, bawahnya 4, 5, atasnya 2 segitiga disatuin 6, 2 segitiga disatuin 7, kemudian atas dan bawah disatuin 8, kemudian atas dan bawah yang tengah 9, yang kanan 10. Kita coba 10. Apakah benar? Yakin? Oh, salah. Salah. Berarti salah menghitung. Yang atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, 11. orang pintar yang bisa jawab. Terima kasih. Berarti apakah aku termasuk orang yang pintar? Ya kata game ini, aku pintar katanya. Terima kasih lah, seenggaknya ada game yang menyebut aku pintar. Berikutnya, carilah api terbesar ini. Oh, salah. Ini kalau dari gambar yang terbesar adalah ini. Nah, kita geser. Oh, bisa digeser. Oh, bisa bersatu. Bersatu padu. Membuat api paling besar. Kita akan klik. Tarat! Semakin banyak kayu bakar, api semakin besar. Baiklah. Berikutnya. Dari dulu kerudung. Apaan sih? Level 8. Mobil parkir di parkiran nomor berapa? Tebak, teman-teman yang di rumah bisa komen di bawah. Ini ada di parkiran nomor berapa? Jadi teman-teman di rumah bisa ikut main. Kalau yang udah pernah main bisa ikut bantu jawab. 8, 15, 27, 20. Ini mobilnya bisa bergerak. Dan akhirnya ketahuan dia parkir di parkiran nomor 9. Yakin? Betul teman-teman. Nah, ini game yang seru sekali. Kalau misalnya kamu bingung menjawab, tinggal klik aja layarnya. Geser. Nanti aku akan menemukan jawaban keajaiban. Sudah merasa IQ-mu meningkat? Sepertinya sudah. Next. Berapa nilai yang kamu berikan buat game ini? Aku kasih nilai paling besar supaya dia memberikan pertanyaan yang lebih mudah. Oh betul. Jika kamu menyukai app kami, tolong semangati kami dengan memberi nilai 100. Ya sudah. Terima kasih atas dukungan kalian. Kami akan lebih semangat. Sama-sama. Saya juga lebih semangat menjawab gamenya. Berikutnya. Level 10. Bangunkan burung hantu. Woi bangun woi. Woi, tidur mulu dia. Kenapa ya? Geser. Mataharinya bisa bergeser. Oh, I know. Burung hantu akan bangun ketika malam hari. Jadi, ketika mataharinya digeser dan berubah menjadi malam hari, maka si burung hantunya bangun, teman-teman. Lumayan. Semakin lama, semakin mengerti dengan jalan pikiran kami ya. Yes. Aku akan menyamakan pikiran saya dengan pikiran pembuat game ini. Kalau pikirannya lurus, saya akan lurus. Kalau pikirannya belok, saya akan belok. Supaya saya bisa menaklukkan semua level di game ini. Setuju? Yang setuju komen di bawah. Teman-teman jangan lupa dulu subscribe channel Wilova. Subscribe dulu channel WilovaTV ya, biar aku semakin semangat membuat video. Berikutnya, level 11. Di bawah ini apa yang tidak bisa dimakan? Nih, apa es krim? Es krim bisa, semangka bisa, kentang bisa, ayam bisa. Digoreng dulu tapi dan dimakan mentah. Si ayamnya bisa digeser. Ini gak bisa. Oh, ayamnya bisa berpisah dari jeraminya. Di bawah ini apa yang tidak bisa dimakan? Tentu saja jeraminya. Tarat. Sama sekali tidak kepikiran kan? Iya, kalau saya tidak menggeserkan si ayamnya, saya tidak tahu. Nomor 12, level 12, teman-teman. Kali ini harus menang, giliran kamu. Aming X dan kamu adalah nol. Kalau saya menulis nol di sini, si Aming akan menulis X di sebelah sini. Kalau saya menulis nol di sini, si Aming akan di sini. Jadi saya harus melakukan kelicikan ini dengan menggunakan dua jari. Biarinlah si Aming mah nggak tahu kalau saya licik ya kan. Yang penting mah benar. Tuh selamat ya, kamu tadi main curang kan. apalah, yang penting menang ya. Di sini kok bisa main curang? Carilah warna tergelap. Ini adalah warna pink. Pink muda. Pink. Ini. Oh salah. Oh, saya pencet dimanapun salah semua. Warna tergelap di layar HP ini adalah warna hitam. Apakah saya harus memencet tulisan carilah warna tergelap? Ternyata bisa, teman-teman. Bagus sekali. Berikutnya. Jadi game ini jangan sampai kalian terkecoh dengan tampilan layarnya, karena di balik tampilan layar ada jawaban yang di luar nalar. Level 14, teman-teman. Tidak terasa saya sudah melewati 13 level dan sekarang mau level ke-14. Coba hitung ada berapa helai rambut. Ini rambutnya kayak apa ya? Kayak korek api yang udah hangus terbakar sampai ujung, terus bentuknya merengkel-merengkel kayak gitu. Apakah saya harus menghitungnya? Coba saya perbesar, bisakah? Ini rambutnya ngikutin. Oh, ternyata ini adalah rambut jebakan, teman-teman. Yang rambut aslinya adalah ini. Oh, sepertinya dia sudah mencoba menjebak saya lagi. 1, 2, 3. Cuma 3 lembar. Itu bulu mata palsu yang dia tempelkan di atas kepala supaya memberi kesan itu adalah rambut. Jawabannya angka 3. Oke. Yakin? Yakinlah. Betul. Next. Santai sekali saya bermain gamenya. Anak saya sudah tidur, teman-teman. Saya bebas bermain game untuk menghibur diri saya. Selamat. Kenapa anak muda sekarang pakai rambut palsu? Karena dia botak. Kalau dia nggak botak, dia nggak akan pakai rambut palsu. Tapi ada juga orang memakai rambut palsu karena misalnya ingin rambutnya kelihatan panjang, tapi walaupun sebenarnya rambut dia itu pendek, makanya pakai rambut palsu. Ya, banyak alasan lah. Tanyakanlah pada orang muda, karena saya udah tidak muda lagi ya. Saya udah ibu-ibu, saya sudah tua. Jadi jangan tanyakan kepada saya. Gak penting juga pertanyaannya kalau bertanya seperti itu pada saya. Berikutnya. Next, level 15. Bantu si bebek minum air. Kenapa sih kamu gak bisa minum sendiri, bebek? Kasih batu, kasih air. Kasih air comberan. Bebeknya geser, sini. Gak bisa juga, sini. Oh, si bebeknya dideketin ke air dan dia bisa minum sendiri. Tapi kenapa mukanya sedih sekali, bebek? Alhamdulillah. Sendawa. Selamat ya. Aku jadi ingat cerita tentang burung yang mau minum air dari botol. Tapi saya tidak ingat cerita itu karena saya tidak tahu. Apakah teman-teman tahu? Kalau yang tidak tahu sama dengan saya. Kalau yang tahu, tolong ceritakan di kolom komentar. Level berikutnya, level 16. Kali ini kasih yang mudah deh. Oke. Terima kasih Anda sudah memberikan game yang mudah untuk saya. Buat persamaan ini menjadi benar. Oke. 1 + 0,7 + 0,3 sama dengan 2. Apakah aku tidak bisa membuat garis di angka 2 ini? Kalau gitu saya akan mencari garis. Bisa. Tadaa. Tuh. Saya menemukan garis yang bisa dipindahkan, teman-teman. Kan aku sudah bilang anak SD juga bisa jawab pertanyaan ini. Betul, karena aku juga pernah SD, teman-teman. Berikutnya, close. Level 17. Yang mana yang boleh dimakan? Ember, no. Kursi, no. Jam, no. Ini tapak kuda, no. Piring, no. Apakah di sini ada makanan lain? Apakah saya harus memakan kursi? Memakan tapak kuda? Apakah ini? Oh, membentuk daging, teman-teman. Barusan si dagingnya nyamperin sendiri setelah saya geser semua gambarnya. Ternyata setelah berdekatan itu si daging menyamperi tapak kuda dan membentuk daging. Ya, begitulah. Bukan aku yang jawab, dia menjawab dengan sendirinya. Ternyata beginilah cara membuat potongan daging dengan menggeser-geser semua gambar. Saya juga baru tahu. Ya berikutnya lah ya. Gambar 18. Si gajah kesepian nih, bantuin yuk. Ayo gajah jalan-jalan biar nggak kesepian. Malam mingguan yuk gajah. Jangan duduk aja gajah. Yuk yuk yuk. Caranya gimana? Apa harus menari-nari biar si gajah nggak kesepian? Ayo aku temenin gajah. Shhh. Gajah, senyum senyum. Ini saya udah pencet-pencet di semua layar ini. Gajah, ayo. Shhh. Muncul tulisan salin teman-teman. Apakah si gajahnya harus dipotokopi? Oh, betul. Gajahnya jeda dua dan dia tidak kesepian lagi. Baiklah, jadi aku tidak bertanggung jawab untuk menemani si gajah karena dia sudah punya teman sesama seekor gajah. Karena saya bukan gajah walaupun saya gendut. Dengan dua ekor gajah tidak akan bosan lagi. Tuh, berikutnya level 19 teman-teman. Masukkan jerapah ke dalam lemari es ajaib. Berarti lemari es ajaib ini bisa menampung jerapah yang begitu besar. Geser, geser, geser. Masuk. Bukain lemari esnya. Buka. Buka. Dia membesar. Baiklah, aku akan membuat lemari es yang paling besar untuk memasukkan si jerapah. Masuk. Ih, padahal si jerapahnya nggak masuk ya. Tapi udah benar. Sudahlah. Kalau sudah benar, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa masuk ke level berikutnya. Kulkas bisa diperbesar sebesar hatimu. Meleleh. Baiklah. SP01. Apaan SP01? Spesial kali ya. Isi kotak yang sesuai. 2, 2, 3, 1, 5, 3, 1, 2, go. Betul nggak? Oh, 1. Tuwaga Patma, betul. Tuwaga, tuh 1, betul. Lah. Oh, I know. Selain yang pinggirnya, yang atasnya juga harus benar. 3. Sini. Oh, ini hapus. Kemudian ini juga ini 1, 2. Salah. Ini hapus. Salah. Hapus. Ini hapus. Oh, betul. Yeay. Jadi kita harus membuat jawaban yang benar dari yang pinggir dan juga yang atas. Kalau sudah betul semuanya, ya betul. Kalau salah ya salah. Tidak akan bisa lanjut ke level berikutnya. Next, selamat ya. Mari kita lanjutkan tantangan berikutnya. Mari, semangat, semangat, semangat. Berikutnya level 20, bantu jerapah makan apel. Ah, jerapah suapin sama aku. Oh, nggak bisa. Si jerapah ini apelnya. Jerapah naik kamu ke atas. Oh, nggak bisa juga. Gimana dong pohonnya? Oh, buaya runtuh. Oh, salah. Ini kepalanya bisa panjang. Oh, si jerapah lehernya bisa dipanjangin gitu. Luruskan leher baru bisa makan. Oh, jadi tadi tuh si jerapah lehernya ngelurus, kepelitek. Jadi sama aku dilurusin gitu biar nyampe. Oke, baiklah. Thank you teman-teman. Segini dulu video game dari aku, sampai level 20 aja. Nanti aku akan lanjutkan di video berikutnya untuk level 21. Jangan lupa kalian harus like video ini biar aku makin semangat main gamenya sampai ke level paling akhir. Dan juga kalian harus komen kalau misalnya kalian udah pernah main dan mau ngasih jawaban sama aku, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini dan biar aku makin semangat membuat videonya. Oke, thank you for watching.